Tiba ada ahli PAS mati kita mesyuarat, lebih baik orang mati di masjid semayam. Cerita. Ini saya lagi. Kita pernah dengar orang mati tengah semayam. Maksudnya kan? Orang mati tengah tawah kat Kaabah. Orang mati tengah semayam, tengah sujud dan sebagainya. Kita pernah dengar kan? Ini kematian yang baik. Maksud yang baik ini, ini kematian di dalam dia tengah melakukan ibadah kepada Allah. Tetapi ada lagi kematian yang lebih baik dan lebih besar. Kematian orang yang berada di dalam perjuangan Islam di hati sendiri. Kalau orang kata sipulah-sipulah tu mati tengah sujud, baik, bagus dia. Jadi buat ada ahli PAS mati tengah mesyuarat, lebih baik kepada orang mati tengah sujud. Pelbagai kejayaan dicapai kerajaan perpaduan dan tempoh 7 bulan mentadbir negara menyebabkan pihak pembangkang cemburu atau koyak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, walaupun kerajaan masih baru, namun kejayaan inisiatif membantu rakyat yang dilaksanakan tidak boleh dinafikan. Beliau yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan berkata, disebabkan kejayaan itu, pembangkang tidak mempunyai modal untuk menyerang kerajaan. Sebaliknya, mereka memainkan sentimen negatif termasuk menyentuh isu 3R iaitu agama, bangsa dan raja. Jelas Fahmi lagi, terdapat pemimpin pembangkang yang masih berdegil dengan memainkan sentimen atau menyentuh isu 3R tersebut. Walaupun pelbagai peringatan berhubung etika berkempen kepada semua pihak termasuk pengguna media sosial, namun ada yang masih mempermainkan isu berkenaan. Begitu kata beliau ketika berceramah. Justeru beliau mengingatkan semua pihak khususnya pemimpin parti supaya sentiasa peka serta menghormati undang-undang dan etika ketika berkempen. Through the motions I know.